Baik, daripada tadi kita bercerita mengenai bantuan yang diberikan oleh kerajaan. Tadi kita bercerita mengenai bantuan sara hidup dan juga ada program bantuan untuk sarapan pagi. Sekarang kita nak bercerita mengenai satu lagi bantuan, iaitu bantuan kepada anak nelayan. Dan kita akan bersama dengan rakan kita di Kedah berkaitan dengan bantuan ini. Jadi ini merupakan salah satu inisiatif juga yang diberikan oleh kerajaan kepada mereka di sana, anak-anak orang nelayan di situ. Selain daripada itu, cerita pagi yang seperti kawan saya katakan tadi, Ridwan kata cerita pagi ialah satu pembaharuan di Selamat Pagi Malaysia, dan kita ada juga Facebook Live. Jadi kepada mereka yang di luar sana, kalau mungkin sesak di trafik ke, boleh juga saksikan kita di Facebook RTM. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak melihat kami di Selamat Pagi Malaysia. Okey. Jadi kepada di luar sana, mungkin tadi kita dah lihat kapsul mengenai influenza. Sedikit yang perlu anda ingat ialah bila berada di kawasan ramai, sila berhati-hati, boleh pakai mask, okey. Lepas tu banyakkan duduk di rumah sebab sekarang masalah influenza ini sedang menular. Okey. Mungkin rakan kita di Kedah, Kedah hilang sekejap, tapi tak apa, nanti kita akan bersama dengan rakan kita di Kedah. Tapi apapun, kita hendak ke segmen yang kedua, topik yang kedua, bersama dengan dua adik kita yang telah mengharumkan nama negara di luar negara. Betul. Kalau tadi Syafiqah kata kawan kita di Kedah hilang sebentar, dia tak hilang. Ya lagi dia muncul balik, tetapi Syafiqah hilang di tepi saya. Pun dia akan macam, oh dia dah masuk. Saya oh cepat. Cepatlah awak hilang lepas awak kembali. 5G real time, tidak ada delay. Dia berbeza dengan teknologi 4G. Baiklah, hari ini kita nak tengok suara kita ni, suara Malaysia ni mampu bergema atau tidak di luar negara. Dan hari ini adalah satu slot khas, iaitu suara desa bergema di Itali. Biasa suara desa ni hari raya, tapi hari ini kita nak cerita tentang suara desa, suara anak-anak muda kita. Iaitu hari ini kita akan bercerita tentang pelibatan sektor swasta yang berjaya meningkatkan kualiti pendidikan pelajar dan juga kemenjadian murid-murid dan juga pelajar kita di luar negara mengharumkan nama Malaysia, bersama dengan tiga tetamu kita pada hari ini. Di sebelah saya kita ada Hajah Juraida binti Umat ataupun Bidin, Timbalan Pengarah Pengurusan Pembelajaran Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia. Adik Nur Aisyah binti Abdullah, iaitu murid sekolah SMK Lubuk Buntar Kedah, datang daripada Kedah, kan? daripada sini. Daripada Kedah. Dengar bunyi dia. Okey. Dan tetamu ketiga, Muhammad Izham bin Muhammad Iqbal, murid SMK Sultan Ahmad Tajuddin, juga daripada Kedah. Datang sekali buat, ni. Buat khas daripada Kedah. Kedah. Dan suara desa bergema di Itali. Mereka ini adalah wakil cilik Malaysia mengharumkan nama Malaysia di Itali. Mungkin penonton Selamat Pagi Malaysia nak tahu macam mana, apa suara yang bergema di Itali itu. Mungkin Puan boleh ceritakan dulu. Okey, secara ringkaslah. Sebab boleh? Kita kalau boleh hari ini, kita nak anak-anak kita lah yang banyak bercakap. Pada tahun 2019, sekolah ada satu pertandingan di mana pertandingan Icon Challenge Malaysia. Dan dalam pertandingan ini, anak-anak kita berdasarkan pengalaman dan kemahiran mereka dalam membantu menyelesaikan permasalahan dalam persekitaran mereka, mereka telah mengemukakan penyelesaian pada masalah berkenaan inovasi. Projek inovasi. Aisyah buat dalam Design for Change. Dan juga Izham dalam Icon Children. Icon Challenge tu dia Design for Change tu ialah dia punya framework kerangkanya. Di mana mereka ni dia come up with dia kata tadi projek inovasi untuk menyelesaikan masalah dalam persekitaran mereka. Jadi mereka telah dipilih sebagai pemenang dan akhir sekali mereka telah mewakili Malaysia ke Rome, Itali. Jadi mungkin mereka boleh berkongsi projek yang telah mereka laksanakan. Sebelum kita nak ke adik kita Nur Aisyah ni, apa kata kita saksikan clipping yang telah disediakan? In Rome today, which have addressed 16 of the 17 global goals. That's fantastic. So these two days are super, super rare. Gathering superheroes like never seen before. So can we give a round of applause? So now, are you guys ready to get inspired? Yeah! That's great.
lihat tadi adalah Aisyah sedang memberi ucapan. Dan Aisyah ini telah dipilih salah seorang daripada student council di sana. Dan bagaimana Aisyah sendiri? Aisyah lah sendiri ceritakan macam mana Aisyah boleh terpilih. Dan ini satu kejayaan daripada Kedah terbang ke Rom, Itali. Macam mana Aisyah? So, terima kasih atas soalan tersebut. Jadi, pada peringkat mulanya juga, Aisyah merupakan salah seorang pelajar daripada sekolah luar bandar, iaitu di SMK Lubuk Buntar. Jadi, permulaannya bukanlah daripada sekolah yang sama ada international school ataupun apa yang lain. So, pada tahun 2018, Aisyah telah terlibat dalam program Design for Change ini. Dan pada ketika itu juga ialah di Taiwan. So, melalui situlah Aisyah mula terlibat. Jadi, pada ketika itu, projek Aisyah ialah bertajuk Tasingi to the Lion, iaitu persembahan teater yang berkaitan tentang bullying. Dan perkara yang mengejutkan Aisyah ialah apabila Aisyah bersama dengan 13 orang peserta yang lain telah dipilih untuk menjadi sudi advisory council melalui sebuah perjumpaan dengan pihak DFC di Taiwan pada ketika itu. So, sebagai wakil pelajar, Aisyah juga telah diminta untuk bersama dengan pihak DFC sebagai contoh untuk menjadi pengacara pada majlis pembukaan mereka. Dan juga selain itu, Aisyah juga menjadi pengacara pada majlis mini Be The Change, iaitu yang tadi yang anda semua lihat tadi. So, pada ketika itu, Aisyah juga telah membuat soalan Aisyah sendiri mengemukakan soalan berdasarkan projek mereka. Aisyah boleh jawab macam mana? Boleh ganti kami. Jadi, boleh gantilah ni. Ilham pula. Saya difahamkan Ilham membentangkan projek inovasi menyelesaikan masalah alam sekitar. Apa projeknya, Ilham? Okay, projek kami ini dinamakan EM Makbols. EM itu dia bermaksud kepada efektif mikroorganisma ataupun lebih dikenali sebagai bakteria baik. Makbol kami ini dia ada bakteria lactobacillus, iaitu bakteria yang ada pada minuman susu kultur. Contohnya seperti Vitagen. Dan antara bahan yang kami gunakan untuk membuat makbol ni adalah gula perang, EM solution, air, serkam padi dan juga tanah liat. Kalau kita lihatlah balik kelima-lima bahan tersebut, ia adalah bahan semula jadi dan mudah dicari di mana-mana saja. Okey, kalau kita nak membuat makbol pula, kita boleh mencampurkan kelima-lima bahan tersebut dan kita membuat sebuah bentuk, sebuah sebiji sebuah tenis. Kemudian kita mengeringkan makbol itu ke tempat yang gelap dan yang tertutup supaya makbol tersebut dia boleh dibiak oleh bakteria-bakteria yang ada pada dalam makbol itu. Dan kita boleh lihat hasilnya adalah selepas 2 minggu yang makbol itu akan terlihat permukaannya sebuah fungus-fungus yang berada di permukaannya. Itu adalah pertanda yang makbol itu sedia untuk kita melemparkan ke air yang tercemar. Dan makbol tersebut kita melemparkan ke air yang tercemar dan kesannya makbol tersebut dia boleh menutrakan air itu. Makbol juga dia boleh memberi oksigen kepada air dan juga makbol itu dia boleh menjernihkan air itu kembali. Dan kami juga telah menguji projek kami ini di longkang-longkang yang berdekatan dengan sekolah kami dan hasilnya amat memberangsangkan dan air itu tidak tercemar lagi. Dan kami mengambil keputusan untuk membentangkan lagi projek kami ini ke sekolah-sekolah yang lain agar mereka boleh membuat makbol mereka sendiri. Walaupun kita anda melihat seperti perjalanan kami agak mudah, tapi bagi kami yang sukarnya adalah untuk mendidik setiap individu untuk menyedarkan mereka untuk kesedaran dalam alam sekitar dan kesediaan mereka untuk melibatkan diri mereka dalam aktiviti eko alam sekitar. Kalau kita tengok video klip tadi itu, kita boleh nampak Izzah mewakili Malaysia ke I Can Children Global Summit. Mungkin Izzah boleh ceritakan sikit apakah sebenarnya I Can Children Global Summit itu? I Can Children Summit itu dia tempat untuk kami share projek-projek kami dengan negara-negara yang lain. Dan dari situ juga kami belajar daripada apakah projek yang mereka lakukan dan kami mengambilnya sebagai contoh. Dan saya juga melihat yang untuk I Can Children Summit ini dia untuk mencabar diri semua orang untuk memberanikan diri mereka untuk bercakap depan orang ramai dan untuk memimpin dunia satu hari nanti. Kalau kita lihat clipping tadi, video-video telah disediakan itu, anda buat
presentation di hadapan wakil seluruh dunia, negara-negara daripada dunia lain. Mungkin apa perasaan anda pada ketika itu? Mungkin Aisyah boleh ceritakan dulu perasaan anda apabila anda bercakap dan anda ingin menunjukkan bahawa saya adalah Aisyah, datang daripada Kedah, mewakili Malaysia. Aku ada something untuk anda semua. Saya ada something untuk anda. Apa perasaan Aisyah pada ketika itu? Jadi perasaan Aisyah pada ketika itu ialah sebagai seorang pelajar pada anak desa saja, Aisyah yang merasa sangat teruja. Dalam pada masa yang sama, kadang-kadang ada terfikir juga untuk rasa takut. Tapi disebabkan bagi Aisyah, Aisyah pun punya pendirian yang tetap, iaitu kenapa perlu takut? Sedangkan sekolah itu tidak membawa apa-apa makna pada kita. Seperti contoh, walaupun sekolah itu daripada sekolah luar bandar, tetapi ia tak sekolah, iaitu tempat untuk kita mendapat pendidikan. Jadi Aisyah hanya berfikiran tak apa. Ini Aisyah lakukan untuk diri Aisyah sendiri dan untuk komuniti. Sebab pada Aisyah yang paling penting ialah untuk kita memberi impak kepada komuniti kita sendiri. Iaitu apa yang kita belajar, kita adaptkan dan kemudian kita bawa balik ke tempat kita dan menginspirasikan keluar yang lain. Begitu petah sekali. Begitu petah sekali. Saya teruja. Kita boleh tengok yang kedua-dua ni memiliki apa satu masa depan yang agak cerah. Jadi mungkin bagaimana sebenarnya KPM daripada mungkin ada inisiatif ataupun apa program yang mungkin boleh dibentuk bagi kita dapatkan lagi generasi-generasi seperti mereka ni? Sebenarnya dari segi aspek pembelajarannya, yang ini yang kita kalau kita biasa dengar pembelajaran abad ke-21. Kalau kita lihat keyakinan diri mereka, kepetahan mereka dan juga kreativiti. Tadi saya pun sebenarnya dengar secara detail lah bila Izham cerita pasal projeknya, kita dah nampak lah dia punya commercial value. Jadi sebenarnya apa yang berlaku di sekolah kita ialah kita nak anak-anak kita boleh berinteraksi, boleh berfikir secara kritis, kreatif dan juga boleh berkomunikasi dengan orang kata baik dalam konteks dunia sekarang. Kita tahu dunia sekarang ni sangat mencabar. Dia ada revolusi industri keempat. Sekarang orang kata dah pergi ke lima. Dan dunia begitu kompleks dengan pelbagai permasalahan. Tapi kita lihat anak-anak kita ni, mereka ada pemikiran mereka sendiri. Apa yang perlu ialah dengan ilmu, dengan kemahiran dan juga dengan nilai yang kita di peringkat kementerian terapkan dalam pembelajaran seharian di sekolah. Kita yakin anak-anak ini dengan jati diri yang ada, mereka boleh berjaya dengan cemerlang dan boleh membina orang kata negara yang kita hasratkan. Kalau sekarang ni kita ada Vision 2030. Jadi inilah orang kata pelapis-pelapis kita yang mana kita haraplah masyarakat di luar sana boleh membantu sekolah, khususnya anak-anak ini, untuk mereka explore the real world dalam proses pembelajaran mereka. Cuma kehebatan KPM sendiri, apabila ciri mereka ini, apabila mereka bertutur, mereka ada selitkan tentang komuniti, kesedaran mereka untuk menyedarkan komuniti. Mungkin bagaimana KPM sendiri mahu menerapkan nilai ini supaya ia boleh diterapkan kepada semua pelajar, bukan kepada pelajar-pelajar yang dikhaskan sahaja? Salah satu caranya, kalau kita lihat tadi, murid-murid ini mereka akan balik ke sekolah mereka dan mereka sendiri akan menjadi jurucakap. Dan antara perkara yang kita telah bincang setelah kita lihat kejayaan anak-anak ini begitu baik di peringkat antarabangsa, kita minta mereka untuk bersama-sama dengan rakan-rakan mereka untuk replicate, untuk memperbanyakkan lagi inisiatif-inisiatif ini. Sebab kalau kita lihat, inilah pembelajaran sebenarnya. Dia bukan setakat mengingat fakta tetapi mengaplikasi apa yang dipelajari dalam sains. Tadi kita dengar istilah-istilah sains dan bagaimana perkara ini boleh bantu dalam kehidupan mereka. Sebab sebenarnya pembelajaran kalau setakat menghafal fakta, it will not bring you much. Tidak akan membawa kita jauh. Tetapi dengan fakta dan pengaplikasian dalam konteks kehidupan sekarang. Sebab tu kalau dulu kita sering dengarlah bila dewasa nanti you will be a key player, global player. Tapi sebenarnya dalam situasi sekarang, anak-anak ini telah berjaya memainkan peranan mereka. Macam contoh, kita tahu masalah alam sekitar. Dia bukan lagi masalah di Malaysia saja. Dia adalah masalah global. Jadi sekarang ni anak-anak ini telah memulakan peranan mereka sebagai global players dalam konteks local but global. Istilah tu kita sering dengar. Dan juga Izham. Siapa Aisyah 10 tahun akan datang? So Aisyah mempunyai impian untuk menjadi seorang lawyer, tapi dalam pada masa yang sama Aisyah juga berminat untuk menjadi seorang ahli politik. Okey. Izham. Saya pula ingin menjadi programmer, tapi
dengan adanya makbol, saya ingin membuat seperti kilang makbol supaya penduduk-penduduk boleh membeli makbol itu dan menjernihkan air yang tercemar yang ada di berdekatan dengan tempat mereka. Jangan risau, memang kalau nak run kilang pun kita kena ada programmer. Ya, betul. Memang program. Saya pernah belajar programmer, boleh menuntut dengan abang je. Apa pun terima kasih kepada ketiga-ketiga tetamu kita pada hari ini, Hajah Juraida, adik Nur Aisyah dan juga adik Muhammad Izham. Tahniah diucapkan kepada kejayaan anda mengharumkan nama Malaysia. Ini adalah satu permata lah kepada Malaysia dalam bidang pendidikan. Selepas ini nak balik Kedah ke? Belum lagi, tak bincang lagi pasal ni. Tak bincang. Sebab lepas ni, kita yang nak ke Kedah. Sebab tadi rakan kita hilang, ini dia muncul kembali. Jadi kita nak ke Kedah bersama dengan rakan kita di sana, nak bercerita mengenai bantuan kepada anak nelayan. Silakan Kedah.